Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita guys. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Bye guys, kali ini balik lagi bareng aku di Second Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza Jeniponto. Kali ini ia pindahan, cek Reza harus bisa mandiri. Wow, ini pindahan ke Jakarta kayaknya guys ya. Dan kemarin aku juga sudah mereaksi Reza di Jakarta bersama sang ayah ya guys ya. Dan sekarang kayaknya sang ayahnya udah berangkat lagi ke Makassar. Jadi di sini Reza harus dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri di Jakarta, dan semoga dia juga mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan cita-citanya sesuai dengan harapan dari Reza dan keluarga tentunya guys. Kita semua ya berharap juga Reza semoga menjadi artis yang sangat terkenal banget guys, dan menjadi membanggakan bagi kita bersama guys ya. Oke, kita akan langsung mereaksi dari channel Reza Jeniponto. Reza 1310 official ya guys ya, dari Reza Jeniponto ya guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah ingin mereaksi ya. Ini durasinya panjang banget ini guys. Kurang lebih sekitar 8 menitan ya guys ya. Jadi kita langsung mereaksi aja guys ya, tanpa banyak basa-basi ya ini, karena mau videonya panjang banget ya guys ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Ya, kebetulan juga Kak Emanya lagi keluar, lagi ke terapi karena tangannya sakit kemarin habis bawa mobil seharian. Oh, Emma, Emma, dan Emma, sekarang Emma, kita udah guys mau pindah tanpa Kak Emma, sedih banget. Ya, kalau dasar lo. Yaudah, semoga Kak Emma baik-baik di rumah. Maaf, Reza nggak bisa pulang secara langsung karena Kak Emanya biasanya pulang malam. Kak Vina pulang dulu. Ayo guys. Di jalan ya. Oh, ini musik sedih ya guys ya. Sedih banget ya. Bagaimana? Enggak. Berpisah. Ini terbalik macam. Nanti. Udah, jangan jadi baik-baik sana ya. Awas jangan keluyuran malam. Bye. Bonekanya kontol ya. Jangan nakal, jangan nakal. Ini pindahan rumah kemana sih guys? Atau pindah rumah di sekitar Makassar atau ke Jakarta ya? Aku nggak tahu ini guys. Silahkan kalian komen kalau kalian tahu ya guys ya. Cililitan di Jakarta ini. Ini pin Reza yang ada akunnya ada. Uji nyali. Aku tahu kosong. Halo, aku udah kaya mah ya. Halo. Oh, ada iklan sebentar ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Halo, sahabat dagang di rumah aku. Wow, udah sampai guys. Udah sampai di kos-kosan Reza ya guys ya. Kayaknya ini Reza ngekos di sini guys. Ini loh, oh, ada Temeli Guslo ya, kemana-mana dia selalu didukung oleh Temeli Guslo. Aku selalu bangga dengan penyanyi satu ini guys. Dia selalu memperhatikan Reza guys ya, dan dia tidak pandang bulu ya guys ya, mau itu Reza dari kalangan manapun, kalau dia berprestasi tetap didukung oleh Temeli Guslo ini guys ya. Dan kita play aja lagi. Ya alhamdulillah. Jadi nggak numpang lagi kamu, harusnya tanggung jawab sendiri. Oh, tanggung jawab sendiri ya, nggak numpang lagi ya. Isi token sendiri. Oh, terus nanti masak sendiri, apa sendiri. Sendiri. Mesti belajar. Jadi aku pengen dia mandiri. Oh ya, pengen mandiri. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Ya kali saya dimandi siapa? Gimana, Cak? Enak. Coba lihat sini. Wah, wow, ini kayak kamar hotel ya guys ya. Oh iya, aku. Halo, sekarang
kan kita mau lihat kamar mandinya kayak gimana. Bisa udah membayangkan betapa cantiknya kamar mandinya, karena di luar aja cantik. Oh, ada orang lagi. Ini ngapain tuh, guys? Oh, gue pikir lagi BAB tadi, guys. Rupanya ternyata ada penghuninya, guys. Oh, prank Reza aja. Oh, dia kamarnya di sini. Oh, bagus ya kamar. Di sini. Kamarnya bagus ya di sini ya. Kayaknya lebih guys. Ini ada kulkas juga. Oh, ada kulkas. Ada kulkas apa aja di sini? Lemari. Itu kulkas. Oh, lemari guys, bukan kulkas ya guys ya. Terima kasih. Saatnya kita cek dapur. Nanti jangan pakai sendal di dalam, kalau di ini dipel. Sendal cuma pakai itu aja. Tuh lihat tuh, nanti beli itu tuh. Beli colokan 3. Terus beli ini nih, beli buat apa, handuk sama buat ini itu apa rak. Ya? Rak ini. Dapat 20 angka. Ini udah. Oh, ini ada di tadi. Nanti rak handuk. Wow, ini pasti orang kos-kosan juga kaget banget guys ya pastinya dengan kehadiran Temeli Guslow dan Reza di situ guys ya. Jarang-jarang banget mungkin di kos itu masuk artis-artis besar ya guys ya. Kayaknya ini pemilik atau pengelola dari kos-kosan itu guys ya. 334. Kayaknya emang berapa ini? Kalau 100 ribu kan 70 dapat 70. Oh, enggak nyampe 100 ya. Jadi kalau itunya udah tutut, berarti udah mau habis itunya, tokennya. Nanti kamu mesti makanya kamu mesti 100 ribu 6.300 ya. Tabungan BCA supaya nanti bisa bayar. Di sini dekat Imat, maklum dari Sulawesi Selatan ini. Nanti kalau perlu apa-apa bisa sambil. Iya, iya, iya. Ya, tolong. Ya, bisa. Mas siapa namanya? Brewo. 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 Kayaknya Mas Brewo itu pengelola dari ya, kesan itu. Tapi boleh pesan. Lagi pula juga mereka nggak bisa naik kan, nggak tahu cara naik lift. Oh iya, kan pakai kode. Jangan kasih tahu ke siapa kodenya. Bawa bingung ini ya. Ini yang pakai di hadapan. Ada kan di ada. Foto. Apa namanya itu? Masakan Jepang. Wih. Takoyaki. Wow, di Jakarta tapi memang hidupnya susah ya guys. Hidupnya berat banget di situ ya. Penuh dengan perjuangan di Jakarta. Ya. Semoga Reza bisa melaluinya dengan iman yang kuat dan dengan hati yang sabar ya guys ya. Tetap live. Karena di Jakarta itu berat banget guys. Berat banget. Balik. Oh balik. Sok aku. Sesunda ya guys. Ya Reza. Masuk kamar, cuci, terus bikin vlog. Mandi. Makasih ya Mas Bawo. Makasih. Nomor tuh gak tim. Checklist. Reza. Hahaha, ditinggalkan. Wah, enak juga ini guys, aku selesai. Kayaknya ramai ini sih. Oke lah guys,
Ya, kita sama-sama mendoakan semoga Reza dapat berjaya dan dapat menaklukkan kota Jakarta ya guys ya, karena di sini memang betul-betul Reza dituntut untuk mandiri dan bisa mengelola kehidupannya, bisa mengelola keuangannya dan bisa berjuang dengan sangat keras di sana guys ya. Mari sama-sama kita doakan semoga itu semua berhasil Reza lewati dengan keberhasilannya. Dan tentunya aku sangat mendukung bagaimana Reza untuk maju ke depannya dan semakin membuat kita bangga, dan bukan hanya kita, bukan seluruh keluarga Reza dan seluruh orang yang ada di Sulawesi guys ya. Dan semoga Reza cepat-cepat rekaman lagi guys ya, aku menunggu ya bagaimana perform Reza dan aku betul-betul udah gak sabar nih guys ya. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan kita terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, aku ingatkan kembali, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.